Assalamualaikum. Ini aku ditemenin sama anak aku, Zivana. Hari ini aku bakalan makeover kursi makan dan meja makan aku supaya kelihatan lebih baru, kelihatan lebih fresh. Gimana caranya? Ikutin terus keseruan kami. Nah, jadi ini kursi makan dan meja makan yang bakal aku makeover ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kalau meja makan ini udah kusam, catnya udah ngelupas gitu ya. Kursinya juga warnanya udah kayak coklat-coklat gitu. Jadi enggak cerah gitu ya, teman-teman. Udah kusam banget. Nah, si Zivana aku pindahin ke sini. Jadi teman-teman, aku makeover kursi makan aku itu dengan aku pasangin kursi cover. Jadi ini kayak gini ya, kursi cover. Aku beli ini di Shopee, harganya 34 sampai 45.000. Itu sesuai motif. Nanti kalian tinggal cari aja kursi cover kayak gitu. Nanti bakalan banyak banget muncul motifnya cantik-cantik. Jadi daripada aku beli kursi makan baru ya teman-teman, harganya kan jutaan ya. Kalau aku beli ini, pasang ini, lebih ekonomis, lebih berhemat kayak gitu. Karena aku juga ibu rumah tangga yang harus mengatur keuangan kayak gitu. Nah, ini juga bahannya elastis. Jadi dia bakal ngikutin bentuk kursi makan kita. Mau kursi makan kita agak kecil atau agak gede gitu. Jadi dia bisa apa sih? Ngikutin bentuknya gitu loh ya. Gimana hasilnya setelah aku pasang? Yuk, langsung aja. Nah, cara pasang kursi cover ini sangat mudah ya, teman-teman. Jadi aku tinggal masukin aja bagian lubangnya itu ke sandaran kursi. Kemudian udah mentok, aku tarik ke dudukannya gitu. Setelah itu udah langsung ngeset gitu loh ke kursinya, kursi aku. Jadi kayak pas banget gitu. Jadi cantik ya. Kalau taplak mejanya ini aku belinya terpisah dari kursi covernya. Kalau taplak mejanya ini aku beli ukuran yang paling gede. Aku lupa berapa harganya, juga aku lupa. Kalau aku nggak salah harganya itu 200.000-an gitu deh. Tapi aku lupa persisnya berapa. Jadi taplak mejanya ini anti air dan aku belinya yang seragaman ini, tapi dia jualnya terpisah gitu loh teman-teman. Nah, gini nih hasilnya teman-teman. Bagus ya. Jadi kayak kelihatan aku beli kursi makan baru. Lihat deh, kan dia elastis ya. Jadi ngikutin bentuk kursi makan kita, mau yang gede atau yang agak kecil. Jadi dia ngikutin bentuk kursi kita masing-masing, jadi kelihatan ngepas gitu ya. Nah, gimana hasilnya teman-teman? Bagus ya. Jadi itu cuman aku pasangin cover, meja makan aku jadi kayak baru lagi, cantik, dan aku senang banget tanpa aku harus ngeluarin budget yang mahal. By the way, anak aku udah diambil sama papanya karena suami aku udah pulang. Jadi segitu aja deh video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bye!